يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محسن محدثاتها وقول محدثة بدعة وقول بدعة ضلالة وقول ضلالة في النار جماعة رحمني الله Kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah lapangkan hati kita untuk menerima Islam. Islam sebuah syariat yang datang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Ini telah kita ketahui. Wa ma arsalna alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat buat seluruh alam. Bukan saja manusia, tapi kepada binatang semuanya, seluruh alam. Rahmat adalah kasih sayang. Rahmat adalah kelembutan. Rahmat adalah kebaikan. Dan untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tidak ada satu perintah pun di dalam Islam kecuali mendatangkan maslahat. Dan tidak ada satu pun larang dalam Islam kecuali itu ada mudarat di dalamnya. Maka dalam sebuah kaidah dikatakan as-sari'u لا يعمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة Pembuat syariat Agama Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya Tidaklah menyuruh kepada sesuatu kecuali Di dalam perintah itu ada manfaat yang jelas Atau manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya yanha amma mafsadatuhu khalisatan aw dan tidaklah pembuat syariat Allah dan rasulnya Islam datang melarang sesuatu kecuali di dalam larangan itu ada mudarat yang jelas atau mudaratnya lebih besar Ambil contoh jemaah rahimani Ketika Allah mengatakan Inna ya'muru bil adli wal ihsan wa ita kebaikan Allah perintahkan kita berbuat adil Allah perintahkan kita berbuat baik dan Allah perintahkan kita memberikan nafkah kepada keluarga kebaikan anil wal wal dan Allah meranang berbuat keji berbuat mukar dan permusuhan apa yang Allah perintahkan pasti kebaikan dan apa yang Allah larang pasti keburukan atau Kalaupun di dalam larangan itu ada kebaikan, tetap saja keburukannya lebih banyak dari kebaikan. Yas aluna kaanil hamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad tentang maisir, tentang Khomar, tentang Khomar dan tentang perjudian. Kul fihi ma kabir wa manafi'ul nas. Katakanlah di dalam khamar dan perjudian itu ada manfaat yang ada dosa yang besar walaupun di dalamnya ada manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min Namun dosanya, keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Islam datang melarang sesuatu yang pasti memberikan mudarat atau Islam datang melarang sesuatu yang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Jamaah rahimani wa Ya. Indahnya Islam, maka tidak ada larangan dalam Islam kecuali pasti memberikan kemudaratan. Islam bahkan melarang laki-laki yang menyerupai wanita. Islam melarang laki-laki yang berpakaian dengan pakaian wanita. Islam melarang wanita yang bertingkah seperti laki-laki. Islam melarang laki -laki wanita yang memakai pakaian laki-laki. Bahkan Nabi bahkan Ibnu Abbas bin al dalam sebuah hadis mengatakan laan Nabi wa sallallahu alaihi wasallam walmukhannathina wa nisa nabi melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan nabi melaknat wanita yang menyerupai laki-laki jemaah rahimani wa ketika manusia keluar dari fitrahnya pasti ada mudarat yang besar bertingkah seperti lawan jenis saja itu salah bertingkah seperti lawan jenis saja itu dilaknat. Apalagi berfungsi secara seks terhadap lawan jenis. Nabi SAW mengatakan, La'anal Nabi SAW, La'anallahu, Allah melaknat. Kauman, sebuah kaum yang malu amila kaum lutin. Allah melaknat sebuah kaum yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Jemaah rahimani wa Rukullah. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa orientasi seksual yang menyimpang ini adalah given. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dasarnya begitu dari sananya. Ya. Ini sesuatu yang bertabrakan secara ilmiah dan secara agama. Ada seorang peneliti Dean Hammer dia mengatakan dan sebetulnya ada pengikut sebelumnya dia mengikuti uh, perintis sebelumnya mengatakan bahwa gen ditemukan ada kromosom tertentu yang merupakan gen uh, homoseksual yang ternyata Dean Hammer ini adalah seorang homo juga lah wala dan akhirnya jurnalnya ini dibantah oleh banyak ilmuwan setelahnya bukankah kita meyakini ketika Nabi saw mengatakan kulu mauludin yula dua ala fitrah setiap yang dilahirkan itu di atas fitrah, nggak ada orang yang menyimpang. Nggak ada yang menyimpang. Yang membuat dia menyimpang adalah faabawahu. Orang-orang terdekatnya, lingkungannya, bapaknya, yang membuat dia Yahudi, Nasrani, itu majusi. Dan setiap penyimpang ini pasti bukan bawaan dari lahir. Penyimpangan ini bukan fitrah. Kemudian mereka mengatakan, "Okelah okay kalau ini bukan fitrah, memang ini penyimpangan." Tapi bukankah Islam juga menerima menempatkan ketika di dalam surah An-Nisa ayat 31, Allah mengatakan boleh wanita menampakkan auratnya salah satunya kepada at-tabi'ina ulil Pelayan-pelayan yang enggak punya keinginan terhadap laki-laki. Berarti Islam menempatkan orang-orang yang punya disorientasi secara seksual. Makanya dimasukkan ke dalam Islam. Kita harus lihat ada sebuah perilaku dan ada pelaku. Maka kalau kita lihat misalnya Imam Nawawi rahimullah memilih pendapat Ibn Abbas Ketika mengatakan ulil irbati minarijal Orang-orang yang tidak punya ketertarikan terhadap laki-laki adalah mogofal. Orang yang udah hilang akalnya. Yang udah tidak punya akal. Atau kemudian dikatakan oleh Imam Ibn Qudamah rahimullah Orang yang sudah kehilangan hasratnya kepada laki-laki. Kepada wanita mohon maaf. Ya, dari kalangan laki-laki yang nggak punya hasrat kepada wanita siapa orang-orang yang udah tua manzhaba syahwatuhu lil karena dia udah tua karena dia sakit ini yang dimasuk dengan ghoirul irba'ah minarijal laki-laki yang nggak punya lagi ketertarikan kepada wanita bukan laki-laki yang kemudian memiliki penyimpangan seksual. rahimani wa Kalau memang ini sesuatu yang dibenarkan oleh Islam yang kemudian banyak dari kalangan jil memberikan dalil-dalil bahwa ini juga diterima oleh Islam bu musdah, semoga Allah berikan hidayah kepada dia membawakan ayat-ayat yang kemudian mengatakan bahwa ini dibolehkan oleh Islam bagaimana sesuatu yang dibolehkan oleh Islam Allah sebut dengan fahisha ketika Nabi ketika Allah Subhanahu Wa Taala waluton ilqala liqamihi dan Lut berkata kepada kaumnya Allah sebutkan di dalam surah uh, Az Zumar ya innakum Ma biha min minal kau telah melakukan sesuatu yang fahisha Lut mengatakan kepada kaumnya yang mendatangi laki-laki kau telah melakukan sesuatu yang fahisyah kau melakukan sesuatu yang mungkar yang jelek yang keji yang tidak dilakukan oleh orang sebelum kalian ini subhanallah Bagaimana kemudian Islam bisa melegakan? Kata Islam ini membolehkan, Islam ini rahmat lil alamin. Bahkan kalau kita lihat tadi dalam surah an-nur, Islam membolehkan. Bagaimana sesuatu yang dibolehkan dalam Islam kemudian disebut dengan fahisyah. Bahkan Nabi saw mengatakan, man wajat tumuhu ya malu, amilah qamilutin, faktulu fa'ila wa ma'fula bih. Barang siapa di antara kalian menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, baik sebagai subjek maupun sebagai objek, sebagai laki-lakinya maupun sebagai perempuannya, faktul, bunuhlah dia. Jamaah rahimani warahmatullahi bahkan Allah timpakan azab yang pedih. Allah katakan fa hum sayhatan musyrikin. Allah hancurkan mereka Allah binasakan dengan suara yang memekakkan telinga. Bahkan kemudian juga Allah fatamasna ayunahum. Allah butakan mata mereka. Bahkan Allah juga kemudian wala ma jaa amruna ja'ana aliyasafilaha. Allah balikan bumi itu yang di atas jadi di bawah, di bawah jadi di atas. min dan Allah timpakan batu-batu yang keras dari langit kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermolal ini. Jamaah wa Hal ini menjadi sebuah kesepakatan kaum muslimin bahwa ini perbuatan yang lebih jelek ketimbang perzinahan. Dan tentunya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan nista ini baik diri kita maupun keturunan kita. Barakallahu li wa lakum bima fi min al-ayati wa dhikr hakim aqulu qul hadha li wa lakum wa sayril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al-ghafurur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Asyadu Allah ilai ila lallahu la syarika La asyadu anna muhammad dan wa rasulullah Nabi Abadda na. Jemaah wa rahmatullah Tentunya isu yang seperti ini Bukanlah bagian dari kita Untuk mengingatkan orang-orang yang sudah datang ke masjid Iya, insya Allah Kita tahu keharamannya ya, Semoga Allah jaga kita Tapi paling tidak kita juga harus sadar Bahwa perbuatan ini perbuatan yang menular perbuatan ini bukan sebuah perbuatan yang secara fitrah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga anak-anak kita dari pergaulan dan perlakuan kita kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua hati-hati. Jangan kita biasakan anak laki-laki kita walaupun masih kecil dipakein pakaian perempuan. Atau anak kita yang perempuan kita pakein pakaian-pakaian laki-laki. Makanya penyimpangan ini bisa jadi dari orang-orang terdekat. Anak laki-laki diajaknya kemana ke pasar, ke salon sama ibunya. Anak perempuan dikasih mainannya sesuatu yang sifatnya tomboy. Dan kemudian sebagian orang mengatakan, wah oh, anak saya sih tomboy lah. Ya Allah hati-hati. Yang kedua pergaulan. Yang kedua pergaulan. Apalagi dari sebagian kita pelaku di dalam dunia pendidikan menemukan hal yang seperti ini adanya di dalam. Santren misalnya, dan ini merupakan gangguan setan. Ya makanya, jangan lupa, selain memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, doakan anak-anak kita, mintakan kepada Allah agar Allah melindungi anak-anak kita, agar anak-anak kita terbebas dari penyakit yang menistakan ini. Dan yang kedua, jemaah rahimani, Allah jangan sok-sokan ikut-ikutan, open mind, buka pikiran, ingat. Istri Nabi Lut itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah istri Nabi Lut pelaku homoseksual? Enggak, istri Nabi Lut punya suami, punya anak. Karena barang siapa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan maka dia kafir. Jangan sok tahu karena kita pengen open mind, kita baca semua buku, akhirnya kata oh ini gak apa-apa, akhirnya menghalalkan. Walaupun bukan pelakunya, tapi dia menghalalkan, dia melegalkan, dia mengatakan ini tidak mengapa, bahkan bisa jadi dia lebih jelek dari pelakunya. Kenapa? Dia merubah hukum Allah. Inna Allah wa yusalluna ala nabi, ya amanu sallu alaihi wa taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحال الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاسنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كل قضاء قضاء لنا خيرا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا والحمد لله رب العالمين